ayat ammah umum. Aqimus shalah, kamu harus sholat siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ammah umum. Ada ayat khusus, khusus apa? Kamu harus perang. Kapan itu? Bila itu harus perang? Bila harus perang? Ya kalau sedang perang. Paham tidak? Paham tidak? Kalau sholat, kapan saja, di mana saja, siapa saja. Kamu hidup di Amerika, kamu hidup di Australia, kamu hidup di Jepang, di Malaysia, harus sholat. Laki, perempuan, harus sholat. Tapi kalau perang, ya ketika sedang perang, bila sedang perang, kalau nggak sedang perang, ya jangan bawa, jangan ngebom. Lagi sedang damai, aman saja, kamu ngebom, benar tidak? Dengan dalil, alladzina ukhriju, alladzina hajaru wa ukhriju min jarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa kutilu lau kafiran anum sayatihim walukhilannahum jannatin tajrim tahdil anhar. Memang ada ayat yang seperti itu, ada memang Quran itu Quran. Barang siapa keluar dari rumah jihad membunuh orang kafir atau terbunuh, maka langsung masuk surga dijemput bidadari cantik. Itu ayat, harus tahu ini, harus ngerti ini. Itu ayat turun kepada Nabi Muhammad ketika perang Ahzab. Madinah diserang oleh 10.000 orang kafir. Di dalam kota Madinah paling-paling 1.000 kurang. Kurang dari 1.000 orang Islam. Nabi Muhammad apa? Bikin parit. Ya apa parit ya? Hondak parit untuk mempertahankan kota. Begitu mereka datang, beberapa kuda yang besar kudanya mampu loncat parit. Loncat parit masuk kota. Beberapa sahabat, sebagian sahabat ketakutan, sembunyi dalam rumah. Nah, turun ayat ini, jangan sembunyi, keluar dari rumah, lawan itu orang kafir. Mati atau kamu membunuh atau kamu mati, surga balasannya. Paham tidak? Jadi ayat perang itu umum apa khusus? Alhamdulillah paham. Kalau paham saya senang, walaupun jauh-jauh dari Jakarta paham senang saya. Jadi benar tidak kalau sekarang ngajak perang, ngebom, benar tidak? Salah. Tidak paham itu, tidak paham Al-Quran itu. Memang perintah ada di Quran, tapi bila itu diamalkan, harus tahu. Itu namanya sababun nuzul. Apa namanya? Saya yakin tidak paham, tapi supaya ngerti aja lah. Ada lagi ayat maknanya hakiki, realistis. Ada maknanya majazi, metafor, metaforis. Contoh, tapi kalau di Malaysia tidak ada ya. Ini di Indonesia ada ustaz yang mengajarkan seperti ini ceramahnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Tuhan duduk di aras. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan orang kafir. Kullu man 'alaihi akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah. Bukan muka, bukan tangan, bukan duduk. Paham? Allah menguasai arasy. Istawa maknanya istaula. Bukan tangan, tapi qudratullah, kekuasaan Allah di atas kuasaan orang kafir. Muka apa? Zatnya. Semua akan hancur kecuali zatnya Allah. Jangan bilang muka. Ada enggak di guru di sini mangga itu ada enggak? Ada tidak di Malaysia? Ada. Sama-sama di Jakarta sama berarti. Ada lagi. Waja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Nanti di mahsyar di akhirat malaikat baris shaffan shaffa berbaris-baris. Waja'a rabbuka, datanglah Tuhanmu, periksa barisan. Bukan Tuhan yang datang, tapi amru rabbik, perintahnya yang datang. Waja'a rabbuka ay, artinya waja'a amru rabbika, perintahnya. Ngerti seperti ini, kita paham seperti ini, bila kita ikut ulama. Kalau tidak ulama, tidak akan ngerti seperti ini. Paham tidak? Yakin benar ikut ulama? Yakin mantap? Sama dengan kita mantap ikut apa, engineer, mekanik. Kalau
kereta kita rusak, mekanik yang memperbaiki, bukan ulama, bukan saya. Nanti tambah rusak nanti, semakin rusak nanti. Kalau kereta bapak dibawa ke saya, mogok, saya perbaiki, saya bisa buka, tapi nggak bisa pasang lagi nanti, nggak bisa kembalikan. Demikian pula kalau masalah agama, yang tidak mengerti, jangan ikut campur. Serahkan pada Syekh Ahmad Ridhauddin, serahkan pada ulama yang ahlinya. Jangan semua orang bicara agama, sama semua nanti. Itu kata Imam Syafi'i. Maka pertama harus paham Al-Quran. Yang kedua kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, bukan, harus paham hadis. Kenapa? Kenapa harus hadis, tidak cukup Al-Quran saja? Karena perintah sholat dalam Al-Quran berulang kali sampai 62 kali. Harus sholat, harus sholat, harus sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, tidak ada dalam Al-Quran. Nama sholat itu apa? Nama sholat itu apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak ada dalam Al-Quran. Ada gak? Jawab, ada tidak? Enggak pernah baca Quran, enggak bisa jawab. Baca cuma kulhu, al-falak, an-nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, bila imam bisamawat, Allah s.w.t. Muhammad, dan Allah, al-fatihah. Ya gak? Ya tidak? Kalau anda, kalau bapak, tuan, tuan dan puan-puan, baca Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran yang menjelaskan sholat itu 5 kali. Tidak ada, tidak ada. Namanya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tidak ada di Quran. Ada di mana? Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Furidat 'alaikum 5 maktubat, adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal 'isya wal fajr." Quran apa hadis? Diwajibkan kepada kamu sekalian, difardukan kepada kamu sekalian 5 kali sholat duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Di Quran tidak ada. Oleh karena itu, tidak cukup kita hanya berpegang bersumber pada Quran, harus juga bersumber kepada kata Imam Syafi'i. Kata siapa? Siapa nama lengkapnya tadi? Nah, Man Sapi ini lah, Man Sapi ini yang jualan sate itu. Kata Syafi'i, sudah Quran, sudah hadis, belum cukup. Belum. Akal harus dipakai. Akal harus dipakai. Akal ada dua. Akal kolektif, akal rame-rame, namanya ijma' konsensus. Kenapa? Kenapa? Karena dalam Quran hadis tidak dijelaskan berapa komponen rukunnya sholat. Berapa, bagaimana caranya sholat, tidak ada dalam Quran hadis. Ada petunjuk yang menjelaskan bahwa sholat itu harus niat, tabligh ihram, berdiri bagi yang mampu, baca al-fatihah, ruku, i'tidal, sujud, tumakninah. Itu hasil bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari ijma'ul ulama. Dari mana? Yang keras. Arkanus sholati 17, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamul manistato'a, kiraatul fatihati fihi, ar-ruku'u, wat-tuma'ninatu fihi, al-i'tidal, dan seterusnya. Dari siapa itu? Dari mana itu? Kesepakatan ulama. Kalau tidak ikut salah satu ulama 4, Imam Syafi'i lah. Kalau kita tidak taklid kepada Imam Syafi'i, kita tidak tahu berapa rukun sholat. Kalau kita tidak tahu, ya ikut yang tahu, itu aja lah, gampang. Nah, ada lagi. Ada orang yang bicara di Jakarta, bukan di Malaysia. Tak payah takut Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Saya tanya, ahli hadis nomor 1 yang paling pandai hadis siapa? Imam Bukhari. Udah cukup,
hu anta al-bukhari, tidak usah taklid pada Syafi'i. Saya juga tahu, saya pun tahu ahli hadis nomor pandai hadis nomor satu adalah Imam Bukhari. Tapi ente tidak tahu Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail dari Uzbekistan itu, yang nomor satu, nomor one dalam hadis itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafatnya tahun 256. Syafi'iyul madhab, Imam Syafi'i bermadhab pada Imam Bukhari bermadhab pada Imam Syafi'i. Ya sudah kalau gitu hadis Abu Dawud, Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan, Ali bin Hasan muridnya Imam Syafi'i. Ya sudah hadisnya Tirmidzi, Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahawih, Ishaq Ibrahim muridnya Imam, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, ketua yang menulis Al-Quran, tim menulis Al-Quran ada 10 yang Al-Quran itu Sayyidina Ali, Abdul bin Mas'ud, Abdul bin Umar, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab. Ketuanya siapa? Zaid bin Thabit. Punya putra Kharijah, punya murid Rabi'ah, punya murid Malik, punya murid Imam Syafi'i. Jadi kita ikut Imam Syafi'i artinya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantap tidak? Kalau tidak mau ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Samudra. Tahu tidak Imam Samudra apa itu? Yang ngebom Bali itu, yang dari Banten itu. Ayo, mau ikut Imam Syafi'i apa Imam Samudra?